Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah ada, ya Rabbi. Bim Aminah dari Jalan Cemara di Masjid Hidayah Teguroba pada Haji Dede. Alhamdulillah nganuhkeun pisan di aya bantusan ieu teh keur mati BAT terawih mah ibu tarakengi aya keur pisan. Alhamdulillah nganuhkeun pisan karena bantosanana anu mudah-mudahan anu masihan ieu sing keng kagus tadi dikirim ageung panguan masih sarehat anu ngaguruskeunana sami sadayana. Teu nuhun ka para donatur yang berbi mudah-mudahan tiasa ngabantos ieu da sadayana nganuhkeun pisan karena bantosan ieu teh. Hatur nuhun. Saya Abdul Rajak Ahmad Muslim, perwakilan dari Masjid Al Ikhwan, Jalan Lapangan Tembak nomor 40, mengucapkan banyak terima kasih kepada JIS Istiqomah yang telah menyalurkan bantuan untuk guru mengaji, anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian untuk para muhibbin, orang-orang yang ingin menyalurkan hartanya, mari disalurkan kepada JIS Istiqomah. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk hari ini kita membagikan bingkisan untuk peduli guru ngaji, untuk asatid, untuk guru tahfid, untuk guru tahsin, untuk semua ustadz yang ada terlibat dalam masjid, ratusan paket telah tersalurkan, alhamdulillah, dan mungkin segera selesai juga hari ini untuk ustadz-ustadz yang telah terdata jazakumullah khairan fasilan kepada muslimin. Semoga Allah memberkahi rezeki kita semua dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi.